Informasi pertama, saudara, dua unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di Kota Medan dibawa kabur oleh kawanan pencuri hanya dalam hitungan menit. Kasus ini sendiri telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Inilah rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian yang memperlihatkan detik-detik pencurian dua unit sepeda motor di halaman rumah warga di kawasan Jalan Bromo, Kota Medan. Peristiwa ini sendiri terjadi saat penghuni rumah tertidur lelap. Korban yang lupa mengunci pagar membuat kawanan maling ini dengan mudah melancarkan aksinya. Meskipun dalam rekaman CCTV terlihat salah satu pelaku yang bertugas sebagai eksekutor terjatuh karena lantai yang licin, namun dua unit sepeda motor tersebut berhasil dibawa kabur. Korban sendiri mengatakan saat kejadian sepeda motor dalam keadaan terkunci. Ini kejadian udah dilaporkan ke kantor polisi? Udah, Bang. Kalau kejadian tadi pagi saya dilaporkan. Ciri-ciri pelaku seperti apa? Orangnya pakai topi ya, baru baju putih, tinggi. Sampai satu lagi motor, Bang. Pakai lem. Saat ini korban sudah melaporkan pencurian dua unit sepeda motor ke petugas kepolisian. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.